diperkirakan kebakarannya sekitar jam 3 pagi. Laporan diterima jam 3.30. Jam 3.35 sudah di lokasi. Itu pun dan kabarnya lagi untuk aksesnya bang ya mas Pandi. Aksesnya lumayan lancar. Jadi kan pagar-pagarnya tertutup. Jadi kami lewat belakang pecah-pecah. Artinya terpaksa dipecah untuk masuk air. Soalnya yang menyala kan bagian atap dulu. Diperkirakan kebakaran itu disebabkan oleh arus pendek listrik ya, hubungan arus pendek listrik mungkin di ruang led kimia ya. Di led kimia itu kan ada bahan-bahan kimia juga yang pemicu ya, bisa membuat ledakan lebih besar kalau ada bunga api listrik atau tersambar oleh api ya, sehingga merembes ke ruang-ruang lain di sekitarnya ya. Jadi yang mulai sini ada ruang pramuka, kemudian ruang koperasi, kemudian lab kimia, kemudian yang keterbakan di ruang bimbingan konseling, dan 3 buah ruang kelas 10 IPS 1, IPS 2 dan IPS 3 ya. Sekarang ini kami sudah koordinasi dengan Polres Barito Kuala. Juga saya juga menghubungi koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan untuk tindak lanjut ya, penanganan bangunan sekolah ini supaya bisa secepatnya dibangun kembali ya, karena kita menghadapi rencana pembelajaran tatap muka ya, yang otomatis nanti memerlukan ruangan. Kerugian ditaksir ada mungkin belum? Kami masih menghitung ya, berdasarkan aset yang kami miliki, masih dikoordinasikan dengan pengelola aset. Jadi sementara ini belum lagi kami finalkan jumlahnya, masih menghitung-hitung dengan kepala ruangan masing-masing ya. Jadi aset memang sudah ada di catatan, namun kami ingin ya memfikskan jumlahnya supaya jangan salah